di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih selepas digunakan ke dalam tong sampah yang tertutup. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Pertama, kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang tertutup. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Pertama, kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian dan terima kasih. Berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Thank you.
telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. 88 dan boleh dikenakan kompaun. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak, kesihatan yang berdekatan, buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada. Anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar.
Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian dan terima kasih. Pada masa kini, berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Dan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempuan awam. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian bahawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan.